Oke, hari ini kita mau upgrade spring unit SR16. Ini pesanan Om Angga di Sulteng ya. Jadi langsung aja. Ini saya sudah buka ini yang di sini. Ya, sekarang kita buka grup ini, grupnya ini apa namanya, cover box ya. Tombol ini penutup itu. Ini baru bisa dibuka rengam kalau udah di support si ini. Oke, lanjut. Sekarang kita mau ganti springnya. Oke, okay. Ya, ini spring bit ini udah metal. Sekarang kita ganti yang ukuran ini ya, kiraan di 1,4 ya. Kita ganti ukuran 4. Ini request ya, salamnya enggak, jadi dia request minta diganti, di upgrade springnya. Dan ini yang minta diganti dinamo. Oke, sekarang kita pasang lagi spare-nya. Belumnya kita copot dulu. Lagi ini apa ya namanya ya,
adapter. Berapa? Ini di belakang cover buat penahan ini. Penahan penahan upper gearbox ya. Sekarang kita tes dulu. Pastikan kondisinya kembali normal seperti awal. Oke. Kita pasang lagi ini. Pakai pantat obengnya sih, dan plastik jadi nggak lecet. Ini kita tes lagi. Cuman memastikan semuanya normal. Oke, normal. Sekarang saya mau ganti dinamonya ya. Saya pakai dinamo SAS yang made in Hong Kong. Apa nih? Topite atau worry nggak tahu enggak ya. Nah, ini yang pakai yang Hector Q. Pakai yang Hector Q. Oke. Sekarang kita buka ini. Hector Q. Kita pasang. Kurang terang ya. Nyalain lampu dulu. Nah, ini perlu diperhatikan buat sobat blaster nih, jangan salah pasang ya. Ini warna merah.
untuk kabel merah. Di sini memang harus sedikit teliti ya, nggak boleh sambil berhayal yang macam-macam. Biar nggak salah pasang. Oke, para Caipman dan sobat blaster. Para blasterman, hari ini kita upgrade unit pesanan Om Angga di Sulteng. Kita upgrade dinamo dan spring ya. Setelah itu kita mau pasang lagi di ini, saya namanya lupa aja nih ya. Nah, ini itu ada yang bilang pingpong, tenis ya, tim tenis. Dia untuk penutup ini. Namanya apa sih? Namanya apa guys? Yang tahu namanya bisa komen di bawah ya. Kasih tahu saya namanya apa. Biar untuk penutup apa? Saya kemarin-marin bilang ball action, ternyata itu bukan ball action ya, salah. Itu bukan ball action. Nah, dia untuk bisa tekan sini kan, tutup. Nama di sini. Nah, ini namanya apa nih, guys? Tempat tembakannya buat pirang nanti. Nah, ini tadi dinamo udah dipasang guys. Buat saya. Dinamonya udah di upgrade. Wah, ini belum dipasang. Nah, sekarang kita tes lagi. Ini belum dipasang. Nah, itu dia guys. Nah, suaranya gahar. Target. Target full. Sangar guys. Bagus suaranya. Ini sudah beres, kita pasang lagi. Oh, ininya belum dikencengin. Dikencengin. Oke, tes unit Om Angga request upgrade spring sama dinamo. Sekarang kita tes tembak di auto. Sekarang di single. Sekarang tes unit satu lagi. Sekarang unit kedua ya, kita cek. Oke, sekarang
kertas di sini. Ini kita pakai peluru yang biasa ya, yang standar. Jadi agak yang pecah. Mantap. Sangarum. Habis ini. Tinggal kita nunggu yang lain dong. Baterai. Nunggu baterai, langsung kita packing. Kita berangkatkan ke Sultan. Terima kasih. Oke. Sekarang kita mau cek power unit SR16 ya, dengan gearbox metal. Ini saya sudah setting krononya. Ini hanya upgrade spring aja ya, di 1.4. Sekarang kita cek powernya berapa PS yang dia dapat ya, dari sini ya. 294. Oke, setan ya, 294. Wih. 284. Lagi 258. 280. 282. Kita tes lagi. 272. 290. Ini baru spring aja ya, yang di upgrade, belum piston dan lain-lain. 276. Sekarang kita coba autonya ya, sebelumnya kita hapus dulu ini. Ini yang didapat. Dua 290, 282, 272, 290, 276 ya. Ini jelas ya. Sekarang kita push ya, reset memori kita reset belum data. Oke, sekarang kita coba di auto ya. Kita coba di auto. Pelurunya habis. Ini pyretnya 393, energinya
energinya 074, velocity 282 fps ya. Sekarang kita cek data playbacknya. Ada 300 ya. Ada 300, ada 302, 290, 315, 249, 294, 266, 292. Oke. Gitu aja video dari saya. Ini unit SR16 ya, dengan gearbox GSL. Upgrade spring ya. Upgrade spring dan dinamo ya, dinamonya upgrade biar nggak cepat panas. Ini belum ada upgrade di kompleksi, di silinder, tabung silinder atau pistonnya. Oke, itu aja. Terima kasih.